orang Filipina. Halo. Halo. Are you Filipina? Yeah, of course. Are you like in Taiwan? Yeah, of course I want Taiwan. Why? Because Taiwan is friendly and friendly. Very nice people. Yeah. Oh. In the Philippines, any family, husband or child there? Okay, my husband. Are you single parent? I have a husband in Philippines. Yeah. Okay. Me also, I have also and one daughter. How long time in Taiwan? In Taiwan? Taiwan? Almost 3 years. Yes. Yeah, 3 tahun teman-teman. Just follow me only also my YouTube. Oh my god. Jadi teman-teman mereka sangat excited. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera untuk sahabat di seluruh dunia. Semoga selalu dalam kebaikan ya. Teman-teman, hari ini cuaca panas banget ya, lihat ini. Suatu panasan karena emang cuacanya hari ini benar-benar panas, lebih panas dari 2 hari yang lalu. Untuk teman-teman yang belum terbiasa dengan cuaca di Taiwan ya, jangan lupa dijaga banget kesehatannya ya. Kalau lagi musim dingin, dingin banget. Tangan tuh kadang kalau yang nggak biasa itu sampai pada pecah-pecah belah-belah ya teman-teman. Dan kalau lagi musim panas, panas banget, kepala ujung ubun-ubun itu sampai kayak kebakar gitu teman-teman ya. Kayak dipanggang kayak gitu tuh. Orang-orang tuh pada pakai payung. Jadi kalau teman-teman yang baru datang nih di Taiwan ya, jaga kesehatannya harus diperhatikan banget ya. Lagi cuaca panas ya, banyak minum air. Bukan langsung banyak gitu, tapi sering minum air supaya nggak dehidrasi teman-teman. Karena kita di Taiwan kan dituntut kerja ya. Apalagi kalau yang kerjanya tuh full, ibaratnya jarang waktu istirahatnya gitu. Makanya itu diutamain ya teman-teman, harus kenyang ya. Jangan sampai kelaparan kita mau melakukan pekerjaan ya. Sehat itu mahal banget teman-teman. Semangat beraktivitas ya. Cuaca panas kita tetap semangat. Nih, kalau lagi cuaca panas kayak gini tuh ya, lihat air tuh kayak seger banget tuh, pengen nyebur ke sini. Tapi kan kita nggak bisa nyebur, ini kan bukan kolam renang. Oke, lanjut perjalanannya ya teman-teman. Ingat, langit Taiwan itu biru banget ya. Sebiru dolar NT Taiwan. Tuh, biru banget ya. Cerah banget.
Teman-teman, hari ini aku bikin video ada di rumah sakit Songsan ya. Aku ketemu sama temanku orang Filipin. Halo. Halo. Are you Filipin? Yes, Filipin. Of course. Are you like in Taiwan? Yeah, of course I want Taiwan. Why? Because Taiwan is friendly. Friendly. Very nice people. Yeah. Oh. In the Philippines, any family, a husband or child there? Okay, my husband. Are you single parent? I have a husband in Philippines. Yeah. Okay. Male side, I have also, and one daughter. How long time in Taiwan? In Taiwan? Almost 3 years. Almost 3 years. Yeah, 3 tahun, teman-teman. Just follow me only, also my YouTube channel. Oh my God. Teman-teman, mereka sangat excited, pengen banget bikin YouTube channel dia, mereka orang itu. Jadi dia aku masukkan nanti ke channelku ya. Kalian subscribe channelnya mereka-mereka ini ya. Thank you so much. Bye. Di mana-mana kalau lagi jalan itu ya teman-teman, nggak ada tuh jalan enggat-enggut itu nggak ada. Jalan apalagi kalau yang para suster di emergency itu teman-teman, lari mereka itu, padahal jaraknya dekat tapi mereka gayanya tuh jalan lari gitu. Jadi nggak mau antara pasiennya itu sampai menunggu dia terlalu lama gitu loh teman-teman. Boleh man-man tun-tun. Tau gak man-man tun-tun? Terima kasih teman-teman videonya sampai sini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.